Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan lanjut lagi untuk eventnya Alam Ratapan dan Peperangan bagian kedua atau Sangkar Ribuan Putaran Ingatan. Di sini kalian bisa cek lagi musuhnya, maksudnya level musuhnya. Di sini aku tetap ambil yang musuh bebuyutan. Disclaimer dulu ya, jadi di video ini nanti bakal banyak yang aku skip. Yang penting kalian tahu tim apa aja yang aku pakai, terus buff apa aja yang aku pakai, kayak gitu ya. Karena kalau misalnya nanti seluruh pas tarung gitu aku masukin, nanti durasinya bakal panjang banget. Dan menurut aku pasti kalian juga bosen lah kalau misalnya cuma nontonin kayak gitu. Jadi ya ini yang penting kalian tahu timnya apa aja, terus aku pilih buffnya apa aja, kayak gitu. Oke? Oke, di tantangan kedua ini, jadi kalau di awal tadi kita bisa milih satu karakter yang bisa lanjut di ronde berikutnya. Nah, di tantangan kali ini tuh kita kayak random gitu loh, bakal ada dua karakter yang nggak bisa lanjut. Tapi kita nggak bisa milih karakter mana aja yang bisa lanjut sama nggak. Jadi dari Genshin-nya sendiri yang bakal milihin. Perbedaan dari tantangan sebelumnya sama yang ini tuh cuman itu tadi. Cuman kita nggak bisa milih karakter yang mau lanjut aja. Untuk yang lainnya masih sama. Oke, jadi kalian enjoy the game. いや。難攻不落。
Dan udah terakhir, tantangan berhasil. Aku habisin waktu 9 menit 46 detik lagi. Lama juga ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.